Xiaomi Mi Mix telah membuka mata dunia pada tahun lalu dengan menawarkan rekaan bingkai nipis yang dibina pada sebuah peranti konsep sebesar 64 inci. Pada tahun ini, mereka telah menawarkan Mi Mix 2 dengan meneruskan lagi rekaan seperti ini namun ditingkatkan dengan pengalaman penggunaan yang lebih baik. Jadi, berbalik anda membeli peranti ini, anda bersama saya Ari Ismail dan ini merupakan ulasan untuk Xiaomi Mi Mix 2. Xiaomi Mi Mix 2 telah membawa beberapa peningkatan spesifikasi berbanding Mi Mix asal seperti kehadiran chip Snapdragon 835, sokongan kamera baru dengan OIS dan 43 band LTE untuk membolehkan ia digunakan pada mana-mana negara. Namun, saiz skrinnya telah dikecilkan kepada 5.99 inci dan ia kini tidak lagi menempatkan sambungan earphone jack seperti peranti Xiaomi Mi 6. Xiaomi Mi Mix boleh dikatakan antara yang terawal menawarkan skrin bingkai nipis selepas Sharp Aquos Crystal, namun ia tidak begitu praktikal dengan saiznya yang agak besar. Mi Mix 2 sebaliknya telah menambah baik dengan rekaan yang lebih selesa di tangan untuk digunakan secara harian. Ia masih membawakan binaan seramik di bahagian belakang bersama bingkai emas di bahagian kamera yang mana memberikan penampakan peranti yang cukup menawan dan elegan. Satu masalah yang dihadapi pengguna Mi Mix ialah saluran earpiece-nya adalah berasaskan getaran peranti. Jadi suara pemanggil akan mudah didengari oleh individu yang berhampiran dengan anda. Pada Mi Mix 2, ia telah kembali dengan saluran earpiece tradisional yang kini lebih melindungi privasi pengguna. Saluran earpiece ini juga bertindak sebagai speaker yang mana mampu mengeluarkan audio berasaskan stereo melalui padanan speaker di bahagian bawah. Dengan peletakan kembali fungsi earpiece ini, bezel yang kini kelihatan sedikit tebal berbanding Mi Mix asal, tetapi ia masih kelihatan nipis apabila dibandingkan dengan kebanyakan peranti bezel nipis yang lain. Namun untuk kedudukan proximity sensor, Xiaomi masih menempatkannya di bahagian bawah skrin yang mana ia dibantu melalui teknologi ultrasonic. Bercakap mengenai bahagian hadapan, ia masih menempatkan kamera selfie di bahagian bawah yang mana bagi saya, kedudukannya tidak begitu praktikal. Walaupun ia mudah digunakan ketika menerbalikkan peranti, aplikasi seperti Instagram tidak menyokong fungsi tangkapan secara terbalik ini. Paparan skrin sebesar 5.99 inci pada Mi Mix 2 ini masih membawakan resolusi Full HD Plus dengan panel berasaskan IPS LCD. Namun nisbahnya telah berubah dari 17:9 ke 18:9 yang mana kini lebih berpadanan dengan nisbah peranti bezel nipis yang lain. Kualiti paparannya masih dilihat baik untuk harian dengan memberi viewing angle yang amat luas untuk dilihat dari sudut berlainan. Dengan ketidakhadiran kamera dan sensor pada bahagian atas skrin, ia memberi paparan skrin edge-to-edge yang mana sangat menarik untuk dilihat terutama ketika memainkan permainan. Dari segi port sambungan, ia tidak lagi membawakan earphone jack yang mana kini bergantung kepada penggunaan USB-C sepenuhnya. Ia tidak membawakan IR blaster di bahagian atas dan juga tidak membawakan slot microSD walaupun ia menyokong dual SIM. Pengimbas siap jari juga masih kekal di bahagian belakang yang mana memberikan tindak balas menyakuci peranti yang sangat pantas dan responsif. Xiaomi Mi Mix 2 telah dijana dengan antara muka MIUI 9 yang mana dibina berasaskan Android 7.1 Nougat. Ia membawakan antara muka yang ceria dengan pembawakan fungsi pertukaran tema yang boleh dimuat turun. Ia juga turut menampilkan beberapa fungsi menarik seperti one-handed mode, sokongan gesture dan sokongan quick ball yang berfungsi seumpama butang assistive touch. Dengan penggunaan MIUI terkini dan Android Nougat, ia juga telah menyokong fungsi split screen bagi kebolehan untuk menjalankan dua aplikasi dalam satu paparan. Xiaomi Mi Mix 2 telah dijana dengan chip Snapdragon 835 bersama padanan memori 6GB RAM. Chip ini merupakan chip terpantas bagi peranti Android setakat ini selain ia turut membawakan rekaan 10nm untuk penggunaan bateri yang lebih efisien. Membuka dan membuat pertukaran aplikasi tidak terasa sebarang masalah isu lag maupun hiccup, apatah lagi ketika memainkan permainan bergrafik intensif. Untuk keupayaan kamera, Mi Mix 2 masih didatangkan dengan sistem satu kamera berasaskan 12MP f2.0 yang mana kameranya adalah menyerupai dengan kamera yang terdapat pada Xiaomi Mi 6. Ia turut membawakan sokongan Optical Image Stabilization OIS bagi mengurangkan kesan gegaran ketika mengambil gambar maupun video. Dalam situasi mesra cahaya, peranti ini mampu mengambil gambar yang lebih baik berbanding Mi Mix asal dengan keperincian image yang lebih tajam.
Ia memberikan kualiti dynamic range yang lebih baik, cuma warnanya dilihat lebih ke arah kekuningan. Kualiti penggambaran low light-nya pula dilihat memuaskan dengan pengurangan noise yang amat baik, cuma ia mudah memberi hasil gambar yang gelap atas ketidakhadiran aperture yang lebih besar. Untuk keupayaan kamera hadapan 5MP, kualiti selfie-nya dilihat hanya sekadar memadai dengan keperincian image yang soft bersama dynamic range yang sangat rendah. Kualiti rakaman videonya pula dilihat mampu memberi hasil yang terang dan tajam. Cuma kualiti audionya masih terikat dengan noise cancellation yang agresif sekaligus memberikan pendengaran yang kurang enak untuk didengar. Dari segi ketahanan bateri, walaupun ia kini membawa kapasiti bateri yang lebih rendah berbanding Mi Mix, penggunaan chip yang efisien telah mampu memanjangkan penggunaan peranti ini dengan bacaan screen on time sekitar 6 jam. Masa pengecasan peranti pula mengambil masa sekitar 1 jam 58 minit, yang mana dibantu melalui teknologi Qualcomm Quick Charge 3.0. Xiaomi Mi Mix 2 menawarkan sebuah peranti flagship yang menawan, mempunyai prestasi yang pantas dan mampu memberi ketahanan bateri sepanjang hari. Kameranya pula walau bagaimanapun tidak menawarkan penawaran seperti flagship yang lain dan kedudukan kamera hadapannya juga berada pada kedudukan yang tidak praktikal untuk digunakan. Dengan harga sekitarnya, sekiranya anda mementingkan keupayaan kamera, skrin AMOLED dan sambungan earphone jack, OnePlus 5 atau OnePlus 5T lebih sesuai untuk anda. Tetapi sekiranya anda tidak kisah dengan aspek kamera dan hanya mahukan sebuah peranti yang mempunyai prestasi yang lancar, ketahanan bateri yang baik dan rekaan skrin edge-to-edge, Mi Mix 2 adalah peranti yang sangat disyorkan untuk anda. Jadi, sekian sahaja daripada saya, Arif Ismail, untuk ulasan Xiaomi Mi Mix 2. Sehingga kita berjumpa lagi di lain hari dan di lain waktu. Sekian, terima kasih.